selamat datang dari Bima yang sudah saya hadir. Mudah-mudahan acara kita pada penyerahan pada siang ini menjadi lancar, dan mudah-mudahan tentu kami berharap bahwa intinya tim pemeriksa menerima surat dari KPU Kabupaten untuk memeriksa calon. Di dalam juknis itu dituliskan kita tim pemeriksa mencari ketidakmampuan yang tidak bisa dikoreksi. Jadi kalau karena ini ada terjadi peluang sengketa, Pak Dokter, karena misalnya saja dan bisa-bisa kita tidak tahu dari calon ini mudah-mudahan apa hasilnya kan, tetapi jika ada yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat kesehatan sudah pasti tidak bisa menjadi calon. Nah, di dalam undang-undang diatur hak mereka untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Semua paslon itu sudah kita periksa. Hasil pemeriksaannya itu sudah kita tuangkan dalam data-data yang kita serahkan kepada KPU. Jadi ini sudah ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa, saya selaku bagian dari pelaksana, dari BNN, dari ISI sudah menandatangani hasil daripada masing-masing pakai tahu tadi. Dan itu ada di map di KPU tadi yang sudah diserahkan. Masalah tadi yang ditanyakan mengenai COVID dan COVID itu, KPU kan sudah punya panduan juga ya, bahwa positif atau negatif tidak berpengaruh terhadap pencalonan pasangan calon. Dan kami memang sejak awal itu mensyaratkan pemeriksaan PCR itu, dan kami dari tim pemeriksa sudah menggunakan alat pelindung diri level 2. Jadi apapun dia sakit atau tidak sakit,